Wow, right guys, welcome back into the guys, ya. Oke guys, gue mau iseng record aja ya guys, ya. Nyawa terakhir untuk RRQ Akira guys. Akira ini belum sempat ketemu sama RRQ Hoshi tanding, malah udah mau kalah ya guys ya. Sisa satu nyawa guys untuk RRQ Akira guys. Cupu juga, cocok gimana mereka ini anjing. Belum derby RRQ ya guys ya. The Valley, ini timnya Mobile Gen ini ya guys ya. Iya, karena nanti kalau misalkan Jay masih tanding dulu. Barbie, ini by the way kita udah record, oke udah aman. Kita tahu dengan adanya Om Bawa di samping kita akan kemungkinan besar sekali 80% akan menunjukkan game. Hon, basic, FY the chicken dan basic ya guys ya. Iya dong. Benar. Ini karena ada fasilitas. Iya benar. Harus digunakan. Masa pula di Akira guys. Udah 2-1 ya guys ya. Harus berhati-hati. Apakah akan aku di-neutralisir karena aku udah dimana 2-0 semua loh. Ya, makanya kita lihat. Oh iya iya. Makanya kita lihat apakah sekuat itu pasif dari Allah melawan kayaknya enggak sih dua perompak ini. Om ini terlalu kuat gitu loh pasifnya, kayaknya berat saya bisa lawannya juga. Kodam saya enggak kuat lah. Aduh, kebetulan. Oke, tapi kita bakal langsung kita lihat di cicil dulu ya guys ya. Akira lihat first blood red kali ini di tangan dari RRQ Akira di posisi yang cukup jauh dengan The Valley, dan peringkat pertama di tangan dari iya, aku kangen lihat Falcon terus terang ya. First bloodnya ya? Oh, first bloodnya udah dia mereka hajar. Sampai 9. Padahal first match-nya Akira tuh mereka jago banget, guys. Cuman ini kayak The Valley ini memang udah merubah konsep permainan mereka ya, guys. Jadi mereka ini agak lebih jago buat sekarang, guys. Karena kemarin todak aja dibantai sama mereka ya, guys ya. Ayo King, lakukan sesuatu untuk menang ya King ya. Jangan cupu. Gue pengen lihat ada derby RRQ nih guys. Mereka akan pulang mengangkat koper ke Bandara Soekarno-Hatta. Langsung ke Rio de Janeiro. Jauh. Itu berbahaya sekali. Bahkan kita bisa lihat Turtle K by UBS Gold. Di tangan dari Mobile Zen yang sangat konfident. Berada di arah Turtle dan akan berhadapan langsung one by one situation. Dengan seorang King. Mencoba untuk mengadu mekanik dari Mobile Zen, memilih untuk mundur. Tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak adanya coverisasi yang dilakukan oleh tim The Valley. Sudah boleh tarik turtle ya guys ya. Wajik! Wajik ditabrak guys sama depalenya guys. Gila ya grok flicker sih zaman now sih, rusak banget sih guys. Bisa ngehancurin segalanya itu cocok. Dan turtle langsung diambil sama Mobajet ya guys ya. Wah kira kayaknya udah hilang mental sih ini guys. Kayaknya sih udah hilang mental ya guys ya. Itu apa Hihachi Itekashi aja. Udah mati sekali sih dia guys ya. Beda netto udah 1000 guys. Para pemain dari tim The Valley mencoba untuk melakukan invasi terhadap jungle itu. Dari tim RRQ Akira berhasil mengamankan satu buff turtle. Tapi Legusta lagi. Oh cey. Mengusir permainan dari tim The Valley yang nampaknya opung dari early seperti ini. Masih belum punya power. Ya, tapi The Valley. Kita lihat dicicil terus ya guys ya. Untuk mendapatkan atau mengambil objektif seperti turtle. Karena kita tahu untuk lawan kontesnya Mortal Coil ditabrak dengan adanya retribution, itu juga bisa loh untuk kontesnya. Dan tadi RRQ akhirnya mereka berani, cuman sayang sekali memang ada satu yang ke pick off tadi yaitu Tekashi. Yap, dan Om aku mau nanya nih, ini kan kita bisa bilang bagaimana ini kayak Akira nih gua total katuk juga ya guys ya. Mereka nih gak ada melakukan sesuatu yang agresif gitu loh. Cok mainnya terlalu safe, udah kayak lagi ranket anjing. Gak ada pressure sedikit pun yang mereka bisa beri ya guys ya. Dia bisa tinggal modal decimation aja. Yang penting semuanya kita lihat. Wah anjing masih bisa lari dari FYD chicken ya guys ya. Sama sekali pastinya, dan berarti kayaknya nanti akan mengandalkan untuk menjadi tarot hitternya nanti bakal dari ya. Kita lihat Mobile Gen udah mulai roaming lagi. Ini kayaknya memang udah jauh lebih unggul dari The Valley sih guys. Yang bisa dibilang oke kalau ngomongin burst cukup, tapi kalau untuk ngomongin sustain team fight ini agak berat banget untuk RRQ Akira. Jadi secara tidak langsung Gusta harus on point tumbangin basic di saat team fight di arah backline. Oke. Mobile Gen super saka atau fight chicken
kayaknya itu nggak terlalu wise. Yang Dragon aja dikeluarin hanya untuk defensif. Tapi informasi ini cukup mahal. Informasi didapatkan di mana tidak ada Way of Dragon dan bahkan dua orang udah harus pulang. Mau pasien dengan percaya diri masuk ke dalam turtle dari seorang anarki akhirnya dipegang oleh seorang King. White yep. Chicken, mempesin, super sang, dan bahkan tifat akan terjadi di arah bottom lane. Coba untuk ya ampun, mau budget aji fokus banget mau budget ya guys. Fokus banget ya buat dapetin turtle-nya ya guys ya. Sumpah cok kayak gak ada damage cok RRQ Akira ini guys. Oke akhirnya berhasil tuh dapetin satu kill ya guys. Ada tendangan ke arah Horn. Tapi masih belum mati si Horny ya guys ya. Luar biasa. Tapi itu dia sosok retribution yang 1-1 guys, masih seimbang guys, masih seimbang. Turtles lane by UBS Gold pastinya. Di arah top lane. Ayo dong Akira, jangan pulang awal-awal. Ya, untuk duel panjangnya pasti kita masih menunggu ya. Jauh-jauh dari Brazil, Rio Janeiro ya guys ya. Masa kalah guys dari Sao Paulo ini cocok. Wajik ditumbangin solo kill anjing. Gusion di solo kill. Gusion, Yujong di solo kill sama Lapu-Lapu guys. Bayangin cok. Udah ini berarti apa XP lanernya udah kalah mekanik parah sih guys. Guysnya udah kalah mekanik parah ya kita lihat ya guys ya. Mati secara tidak berguna ya guys ya. Akira kalau kita lihat sangat-sangat berantakan. Sepertinya hanya jago di Brazil ya guys ya. Kayaknya sih cuma jago di Brazil anjing. Tapi 1v1 situation basic yang unggul level di atas Guta Lagusta dipaksa untuk mundur karena burst damage. Melawan DPS ini nggak cukup pastinya, tapi lihat Mobazen sendirian di depan sana mengganggu ke arah Orange Bang. Oke, ditutup dengan portal barrier Junior 1 kali 24 jam. Mobazen memilih untuk mundur ke arah belakang, tapi nampaknya sumpah kepres banget coy. Beda networknya sekarang udah 3000 ya guys ya. Tidak ada Royal apa Derby RRQ ini kayaknya guys. Waduh coy, Purify-nya pas banget anjing. Purify-nya pas banget. Dimana Purify berhasil untuk menyelamatkan diri dari basic karena ya mungkin gak terlalu butuh banyak flicker. Dia masih punya Battle Mirror Image juga untuk mundur. Dan itu satu pergerakan yang bagus banget ya. Yap, Purify dan juga ngejuk sekalian. Oh lihat langsung ada Lilia was a little girl, super shock. Distraction yang dilakukan tapi lihat di arah turtle, purple yang dimiliki dari tim RRQ Akira. Dan bahkan itu memang battle situation antara Mobazen dan lain-lainnya. Aking almost tertake down, hampir tersolo pick off terlalu dini. Mencoba untuk melawan seorang Mobazen yang terlalu kasar permainannya. Oci, astaga cunya ngapain Aji. Aji binda target dia coy. Incer ke arah cowoknya ya guys ya. Waduh. FWYD chickennya ini mendominasi guys. Bagus banget. Tiga kira Louis. Terlalu mendominasi dia guys ya. Dari The Valley. The Valley dominasi penuh dari jungle. Gold leading face. Tak ada harapan lagi sepertinya buat Akira ya guys ya. Wih Gusta lah Gusta. Wih boleh juga anjing. Boleh juga permainannya guys. Wah mati ya Gusta. Oh enggak masih selamat guys. Hornnya mati guys. Hornnya sange guys ya mati dia guys. Hornnya sange guys. Emang gak salah nama dia Horn sih. Artinya horny anjing. Ternyata mendapatkan kerugian untuk dirinya sendiri. Synchrovision dan Chronodes pun masih berhasil menyamakan seorang hari di depan sana. Kayaknya bisa mati juga sih Mobazen ini guys. Tapi kita lihat masih sangat ketat di sini guys. Gusta oh Gusta lah Gustanya gila coy. Boleh. Aduh tapi udah gak ada ulti jadi badut ya guys ya. Basicnya juga mengacak-acak sekali masuk. The Valley terlihat tidak mau pulang sepertinya ya guys ya. Itu dari The Valley cuma 4 orang loh. Karena Fried Chicken-nya dia di atas dapetin inner turret. Dari sisi yang berlainan ini keunggulan berhasil di-taken oleh The Valley. Watcher plus Blazing Duet yang gak bisa diganggu-gugat. Benar-benar memaksimalkan tim The Valley, tim Fajar. Dan Lord pun akan langsung didapatkan ya guys ya. Oke. Dan bahkan mendapatkan point kill juga. Jadi so far The Valley mereka sangat mengendalikan jalannya
permainan, terutama untuk di game yang keempat, bahkan Super Shark. Sebenarnya solo-solo movement yang ini Super Shark ini pemain baru ya guys, Vale. Akhirnya mereka masih kurang. Gua kayak baru lihat ya Super Shark kayak kagak tahu lah guys. Untuk arah akhirnya di bottom lane King. Seorang diri tadi menemani bersama dengan satu pemain akan cuma melakukan following up atas apa yang dibuka oleh seorang White Chicken. Alright. White Chicken harus dipandang dengan dua mata, gak boleh sebelah mata lagi. Terlalu sakit yang bisa diberikan Aul. Banyak gaya kali itu MOBA Gen cocok. Jago juga kagak ya guys ya. Ini life skillnya untuk berhadapan dengan Gusta lah. Hanya tengil banget guys. Tengil banget anjing. Dari tadi kita bisa lihat spam skill BTK. Oh my god, saya butuh corner. Rico tas. Kali ini dilakukan oleh MOBA Zain. Di arah mid lane bersama dengan The Valley. Oke, Lord udah masuk ke daerah bawah, udah kejelat kayaknya Akira nih. Tinggal bentar lagi waktunya ya guys ya. Beda networknya pun juga terlalu jauh sih guys. Sebuah keuntungan maksimum. Wah tiba-tiba jadi naga guys, Yujong guys. Aneh guys, guys. Tiba-tiba jadi naga, cok. Yes, dan entah kenapa The Valley mereka bisa memaksimalkan setiap Lord yang didapetin. Dari tadi kita bisa lihat dua kali Lord yang gak enhance, yang belum ter-enhance itu bisa dapetin base tower. Aji, mau budgetnya masuk guys. Aji, itu lapu-lapu masuk sampai dalam itu. Kita Claudia juga masuk ya guys ya. Gusta lah Gusta masih bisa selamat di sini. Lapu-lapu tertendang ya guys ya. Nice banget dari Luis ya guys ya. Nice banget sih, nice banget guys. Dia berkorban itu biar bisa dapetin lapu-lapu ya guys ya. Dia gak bakal bisa keluar lagi kalau dia masuk ke dalam pertahanan kita balik. Point showdown yang mahal sih tapi dengan dan gak bisa masuk ke area purple. Wah tapi Haritnya nyerang. Waduh guys, sekali skill duanya cooldown langsung berantakan, tai. Akan menjadi satu versus satu melawan King, tapi King pasti punya efek knockout tapi Ben. Waduh mati ya. Wah, ilah guys. Kena bate guys sama Depale guys. The Valley ini tapi keren juga ya, dia bisa bangkit dari keterpurukan ya guys. Padahal kemarin-kemarin dia kayak cupu guys. Tiba-tiba menang lawan Todak, ini menang lawan RRQ Akira pula. Gokil juga dia anjing. Anjing, YV-nya juga gak ada rasa guys kalau kalian lihat guys. YV-nya kayak gak bisa ngasih damage ya guys ya, gak ada rasa cok. Kayak udah santai aja gitu cok ya, di ulti atau diapain juga ya guys ya. Oh, mau bajennya kayak ditabrak nih, mau bajennya mau ditabrak guys. Mau bajennya ditabrak ya guys ya, berhasil ditumbangin akhirnya guys. Wah mati guys, masih ada Gusta lah Gusta di sini kita lihat. Tapi Gusta lah Gusta mati dan tersisa Luis dan Akira sudah berakhir ya guys ya. Dadah RRQ Akira, GG, well played, selamat kembali ke Rio Janeiro dan Sao Paulo ya guys ya. Kembali lagi lah bermain bola ya guys ya, bersama Neymar, GG lah buat The Valley guys. Oke guys, thank you semuanya nonton, I love you everybody, bye!